Ayam dipotong dulu, dicuci dulu. Selepas dicuci, kulitnya dipotong-potong, ya. Dipotong-potong itu kulitnya dibuang biar lemaknya itu hilang. Jadi kulit itu kan banyak lemak. Nah, lemak itu kan makannya ayam itu, Bu. Apa itu obatnya banyak gitu loh. Terus nah, minyaknya di kulit. Itu lebih baik dibuang saja. Dan jangan lupa yang sambil menonton, yang melihat ini, tolong klik tombol subscribe yang merah itu dan klik tanda jempol, klik lonceng ya, untuk membantu channel saya. Kalau kira-kira Anda bermanfaat ini ya, biar saya rajin mengupload foto, maksudnya ngasih pengalaman yang saya kerjakan sendiri. Dan bukan mengupload foto ya, lupa, sorry, mengupload video ya maksud saya. Ini cara membelah ayamnya, dipotong-potong begini. Nah, dipotong begini nanti kulitnya lepas sendiri, maksudnya tuh ya gampang dibuka kulitnya gitu. Ini nanti direbus sesama apa itu waisan kering, terus hungco itu kurma merah, dan geci dikasih jahe, terus airnya kira-kira nyecep gitu di atasnya ayam. Nah, ini nanti direbus 2 jam. Dan apa itu, rebus 2 jam diminum airnya. Ayamnya rasanya sih nggak enak itu, ayamnya kalau sudah direbus itu rasanya persah. Jadi saya, untuk bayi, untuk anak kecil dan untuk orang tua ini sangat bagus karena vitaminnya sudah keluar semua di air. Jadi orang yang nggak suka masak ayam goreng lah, ini itu, ini lebih bagus, ini vitaminnya banyak, juga nggak ada minyaknya. Nah, setelah 2 jam direbus, nanti kalau mau minum itu kasih garam sedikit aja sudah cukup gitu. Setelah 2 jam direbus kasih garam, udah gitu aja, nggak usah apa-apa, bumbu nggak usah. Ini nah, kalau maksudnya kalau kerja ngikut jaga orang tua. Kalau lagi kerja, orang tua itu pasti banyak omongnya, padahal jauh juga. Ya, kupingnya itu harus tebel-tebel aja gitu. Enggak usah ya didengerin, tapi enggak usah dimasukin di otak gitu loh. Gitu.